Wah-wah, pasar daging Penayong sudah rame. Untung aku belum terlambat mengantarkan daging. Lumayan berat juga iki, kaki sapi yang aku bawa. Memang cuma satu kaki, tapi beratnya lebih dari 30 kg loh. Pak, nanti daging pak. Langsung foto. Baik dulu. Siap bang. Kalau cuma potong daging, aku es biasa yo. Meskipun kelihatannya cuma memotong, tapi aku tidak boleh sembarangan melakukannya. Ada triknya supaya daging mudah terpotong dan hasilnya mulus. Pak Lukman memintaku membawa dagingnya saja. Nanti mau dijadikan dendeng khas Aceh. Weh, kesukaanku itu. Ya, aduh, buat Pak Lukman. Antar Pak Lukman, Pak. Ya. Oh, iya, iya. Sip. Tinggal aku angkut saja dendengnya. Ya, Bang. Aku meletakkan baskom berisi daging di kepala. Bukan karena lebih enteng, yo. Justru kalau di kepala, bisa lebih seimbang dibandingkan memanggul di bahu. Piye. Baru tahu toh, kalau membawa baskom atau benda lain yang berat, lebih enteng diletakkan di kepala dibandingkan di bahu atau di tenteng. Pak Haji, 32 kilo Pak Haji. Baik, tolong sekalian masukkan freezer. Oh ya Pak Haji. Sekalian bumbunya ya. Oh ya Pak. Tuh, bener kan? 30 kilogram. Kelihatannya cuma sebaskom, tapi abot yo. Sebenarnya, bisa-bisa saja kalau langsung mengiris daging sapi segar. Tapi lebih susah dan hasil irisannya kurang bagus. Makanya, daging segar biasanya disimpan di lemari pendingin. Nah, daging yang telah mengeras seperti ini baru bisa diiris. Pengirisan bisa dengan pisau seperti ini. Tapi, nggak sembarangan orang bisa loh. Oh iya, daging yang dipakai bagian paha belakang. Soalnya, seratnya halus. Jadi, dagingnya empuk alias gak alot. Daging sapi juga bisa diiris dengan mesin khusus. Biasanya mesin memang dipakai untuk mengiris daging dalam jumlah besar. Tidak hanya bisa membuat lebih cepat saat mengiris yo, hasil irisannya juga lebih seragam, sama tipisnya. Sudah selesai iris-mengiris, lanjut menyiapkan bumbunya yo. Dendeng buatan Pak Lukman ini sudah ada sejak tahun 70-an. Bumbunya juga tetap dipertahankan. Bumbu utamanya ketumbar. Ada juga tambahan bawang putih, gula dan garam. Ketumbar termasuk bumbu yang paling tua yo. Maksudnya sudah lama banget dipakai. Ketumbar sering dipakai sebagai penguat rasa karena dominan gurih, pedas dan aromanya. Tidak hanya menguatkan rasa saja, ketumbar juga bagus untuk kesehatan. Salah satunya untuk menghangatkan badan. Ini kak, tambahan bumbunya kak, udah jadi? Oh iya Ndo, letak situ aja. Nanti kalian jemurkan ya. Kalian yang sering diantar. Oh iya kak. Setelah bumbu siap, tinggal dioleskan pada daging saja yo. Setiap hari, Pak Lukman bisa mengolah sampai 200 kg. Hasilnya sih, menyusut sampai 150 kg tuh. Ojo heran, itu karena saat pengolahan dendeng, ada proses pengurangan kadar air. Justru itu yo, yang bisa bikin dendeng tahan lama tanpa pengawet. Dendeng yang tipis ini juga membantu pengawetan. Soalnya bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Lagian, kalau tipis-tipis begini, membuat dendeng lebih cepat dikeringkan dan dagingnya tidak keras.
Oh iya, cuaca jadi faktor pendukung keberhasilan pembuatan dendeng. Kalau panasnya terik, dendeng cukup dijemur selama 6-8 jam. Nah, kalau musim hujan, bisa sampai 2 hari loh. Bang, tolong jemur dulu bang. Saya mau angkat yang kering dulu. Pak Haji, udah kering nih? Udah. Oke. Setelah kering, dendeng sapi siap dikemas. Dendeng sapi Aceh ini sudah ada sejak zaman nenek moyang loh. Dulu, para pelaut Aceh membawa dendeng untuk lauk selama berlayar. Dendeng sapi begini sih, sebenarnya sudah enak dimakan. Tapi tadi Kak Tari minta dendengnya. Katanya mau dikreasikan jadi kue tradisional khas Aceh. Kue apa ya? Bu, ini bu, dendengnya udah kering. Saya minta sedikit ya bu ya, boleh. Buat bikin makanan. Boleh, dulu ambil. Terima kasih bu ya. Ternyata dendeng mau dijadikan isi timpan. Setauku, timpan termasuk kue tradisional yang rasanya manis. Gimana rasanya yo kalau dibikin gurih? Bahan timpannya sih tepung ketan seperti biasa yo, terus ditambah santan. Tinggal diaduk sampai kalis. Kalau terlalu lembek, nanti timpannya kurang bagus hasilnya. Untuk bumbunya, tentu saja disesuaikan. Kak Tari membuatnya dari cabai, bawang merah, bawang putih, gula dan garam. Semuanya dihaluskan. Kak, dapat dendeng aja nih kak, dendeng daging. Oh iya dong, makasih dong, saya olah dulu dong. Oh ya. Dendeng dipotong kecil-kecil supaya lebih pas ukurannya untuk jadi isi timpan. Dendeng sudah jelas banyak kandungan gizi yang bagus untuk kesehatan. Antara lain, kandungan protein dan zat besi. Bagus tuh untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak dan membantu proses metabolisme. Banyaknya protein juga bisa membantu menahan lapar loh. Lumayan tuh buat yang lagi diet. Selanjutnya, bumbu harus langsung ditumis. Setelah tercium bau harum, baru masukkan dendeng. Tidak perlu lama memasak yo, soalnya dendeng cepat matang. Dendeng, wis siap iki. Adonan timpan juga sudah kalis. Tinggal diisi yo. Ambil adonan timpan secukupnya. Kalau sudah, isi dendeng. Sip, tinggal lanjut membungkus dengan daun pisang. Oh iya, daun pisang yang dipakai sebaiknya yang masih muda. Jadi, daun lebih lentur dan mudah dibentuk. Daun pisang muda juga lebih bisa mengeluarkan aroma khas. Tapi, kalau adanya daun pisang yang lebih tua, juga gak apa-apa. Masih bisa kok dipakai. Hanya saja, sebelum dipakai, daun harus dilayukan dulu. Bisa dengan memanaskan daun di panas matahari, atau di atas kompor. Kalau sudah dibungkus semua, tinggal mengukus. Tidak perlu lama-lama, sekitar 10 atau 15 menit saja. Kalau kelamaan, timpan jadi terlalu lembek.
bisa kurang nikmat dimakan. Akhirnya matang juga timpannya. Kalau dari bentuknya sih menggiurkan yo. Apalagi wangi gurihnya, bikin gak sabar pengen nyicip. Wah, ternyata beneran enak. Biasanya rasa timpan cenderung manis dan ada tambahan pisang. Setelah diganti dendeng, juga tetap maknyus. Kalau mau diinovasi isinya, dengan selain dendeng juga bisa kok. Monggo lo, kalau mau berkreasi dengan yang khas di daerahnya masing-masing.